يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia wa'tin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai ananda yang soleh dan solehah yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama, Islam merupakan agama yang penuh rahmat dan Islam pun mengajarkan semua umatnya untuk mengerjakan kebajikan. Fungsi Islam dapat dirasakan oleh umatnya apabila umatnya melaksanakan seluruh kewajibannya. Salah satu kewajiban umat Islam adalah sholat. Tidak hanya sholat fardu, Islam pun mengajarkan umatnya untuk mengerjakan sholat sunnah, di antaranya adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha atau di antara setelah matahari terbit, yaitu sekitar pukul 8, hingga sebelum tengah hari sekitar pukul 11. Sebagai umat Islam, kita seharusnya senang mengerjakan amalan-amalan baik yang salah satunya adalah sholat duha. Sholat duha memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak hikmahnya apabila kita mengerjakannya, dan seharusnya kita termotivasi untuk mengerjakan sholat duha. Hikmah yang bisa kita raih apabila kita mengerjakan sholat duha, yang pertama adalah pahalanya seperti bersedekah. Apabila ada seorang Islam yang mengerjakan sholat duha, maka nilainya akan sama dengan seorang mukmin yang mengerjakan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian yang ada di tubuh kita, terutama apabila kita mengerjakannya dengan ikhlas. Orang Islam yang melakukan sholat duha, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala sebanyak persendian itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, di setiap sendi, seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan dua rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. Kemudian hikmah kedua yang bisa kita raih apabila kita mengerjakan sholat duha yakni dicukupi kebutuhannya. Seseorang yang mengerjakan sholat duha di awal hari dijanjikan tercukupinya segala kebutuhannya di hari akhir. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan untuk memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita raih adalah ganjaran berupa rumah di surga. Apabila ada seorang Islam yang mau meluangkan waktunya untuk mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat di awal waktu, maka Allah akan menjanjikan seseorang tersebut dengan ganjaran berupa rumah indah yang terbuat dari emas di akhirat kelak. Menurut Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, Allah akan membuatkannya rumah indah yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hikmah selanjutnya adalah
mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Apabila ada seseorang yang tekun melaksanakan sholat duha, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala yang sama seperti pahala haji dan umroh. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat duha 2 rakaat, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh." Hikmah selanjutnya adalah akan digugurkan dosa-dosanya. Seseorang yang dengan tekun mengerjakan sholat duha, maka akan digugurkan dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hikmah yang terakhir adalah, dibuatkan pintu khusus di dalam surga. Allah telah berjanji kepada setiap umatnya yang rajin melaksanakan sholat duha, akan dibuatkan pintu khusus di dalam surga yang dinamakan dengan pintu duha. Dengan demikian, sudah jelas bahwa orang yang rajin sholat duha memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia dibuatkan pintu khusus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat penjaga surga memanggil, 'Mana ia yang melazimkan salat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah.'" Hadis riwayat Tabrani. Nah, teman-teman Kerdova 3, begitu banyak bukan hikmah yang bisa kita raih apabila kita mengerjakan dengan tekun sholat duha. Masya Allah sekali ya teman-teman. Untuk dari itu, Miss harap teman-teman di rumah harus lebih rajin lagi, lebih giat lagi untuk menjalankan ibadah sholat duha. Sekian kultum singkat yang dapat Miss Enggar sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhab, marhab, ya hilal. أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نويت صوم غد عن أدائي فرض الشهر رمضان هذه السنة لله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alal-falah. Hayya 'alal-falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La